Harga cabai menjelang libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Tuban meroket. Rumiatun, pedagang di Pasar Baru Tuban, mengatakan, harga cabai sudah mulai merangkak naik dalam beberapa hari terakhir. Dia menjelaskan, harga cabai rawit merah saat ini sudah sebesar Rp38.000 per kilogram dari Rp35.000 per kilogram. Kemudian bawang merah harganya dibanderol Rp30.000 dari Rp25.000 per kilogram. Bawang putih harganya sekarang Rp30.000 per kilogram dari Rp22.000. Biasanya harga naik sampai tahun baru, katanya dikutip dari ngopibareng.id, Senin, 19/12. Melihat meroketnya sejumlah bahan-bahan kebutuhan pokok menjelang Nataru, membuat pembeli pasrah dengan keadaan. Sekian harga cabai untuk tanggal 20 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.